Gunda setiap dia selalu berpartisipasi, dan di event yang ke-26 ini kita membawa 12 produk atau line up. Kemudian yang kita unggulkan tentunya adalah produk yang baru saja kita launching, yaitu Hyundai Santa Fe dan juga Hyundai H1. Jadi kita bawa semua line up, tentunya diikuti juga dengan sales program, misalnya bunga 0%, kemudian ada tenor kredit bisa dengan 7 tahun, dan juga DP ringan, seperti itu mas. Sebenarnya kalau Santa Fe ini total change, berubah total, jadi fitur-fiturnya maupun desainnya sangat berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya sekarang ini sudah menggunakan electronic stability control, kemudian ada hill start assist, ada juga downbrake control gitu ya. Jadi fitur-fitur ini yang tidak ada di varian sebelumnya. Sedangkan sisi positif dari produk sebelumnya seperti panoramic, wide panoramic sunroof, tetap kita pertahankan. Penggunaan velg ring 19 tetap kita pertahankan. Kalau Santa Fe ini berarti CBU? CBU dari Korea. Berapa pak pengiriman kalau setiap bulan? Sementara ini setiap bulan kita masih patok di angka 120. Tapi ini bisa berubah, kita lihat dulu demand-nya deh sama Vigias ini. Apabila demand-nya baik, tentu importnya bisa kita tinggi, lebih tinggi lagi. Demikian juga H1, perubahannya baik eksterior maupun interior minimal ada 14 yang signifikan. Nah ini semua tujuannya untuk meremajakan, membuat penampilannya H1 lebih fresh lagi. Bulan ini kita langsung ekspor ke Thailand, dan itu terus akan continue setiap bulannya. Produksinya berapa? Setiap bulan ke Thailand itu sekitar 300 unit, dan di lokal sekitar 120 unit per bulan. Mudah-mudahan dengan varian baru ini kita bisa naikin lagi lah